Sesungguhnya kami tatkala air naik ke atas, sehingga segala sesuatu termasuk gunung-gunung dan lain-lainnya semuanya tenggelam, yaitu, pada masa banjir besar, kami bawa kalian, bapak moyang kalian, karena kalian pada zaman itu masih berada di dalam tulang sulbi mereka, ke dalam bahtera, atau perahu yang dibuat oleh Nabi Nuh. Akhirnya, selamatlah Nabi Nuh beserta orang-orang yang beriman bersamanya yang berada di dalam bahtera itu, sedangkan yang lainnya semua mati tenggelam. Agar kami jadikan peristiwa itu, atau perbuatan ini, yaitu diselamatkannya orang-orang yang beriman dan ditenggelamkannya orang-orang yang kafir, peringatan bagi kalian, pelajaran, dan agar diperhatikan, supaya hal itu tetap diingat, oleh telinga yang mau mendengar, mau menerima apa yang didengarnya. Dan terbelahlah langit, karena pada hari itu langit menjadi lemah, melemah. Dan malaikat-malaikat, lafal al-malaku adalah bentuk jamak dari lafal malaikah, artinya malaikat-malaikat, berada di penjuru-penjuru langit, berada di seantero langit. Dan diangkatlah arasi Rabbmu di atas mereka, oleh malaikat-malaikat tersebut, pada hari itu yang jumlahnya ada 8 malaikat, ada 8 malaikat atau 8 barisan malaikat. Pada hari itu kalian dihadapkan, untuk menjalani hisab, tiada yang tersembunyi, dapat dibaca la tahfa'a dan la yahfa'a, dari keadaan kalian barang sedikit pun, yaitu dari hal-hal yang kalian rahasiakan. Wa la yahuddu 'ala ta'amin.
Adapun orang-orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kanannya, maka dia berkata kepada golongannya untuk mengetahui apa yang dia rahasiakan, ambillah, terimalah, bacalah kitabku ini. Di dalam ungkapan ini terdapat perselisihan pendapat, manakah di antara lafal ha'umu dan ikra'u'u yang menjadi amil dari lafal kitabiah ini. Sesungguhnya aku yakin, aku telah merasa yakin, bahwa sesungguhnya aku akan menemui hisab terhadap diriku. Maka orang itu berada dalam kehidupan yang diridai, lafal ra'adiyah berarti mardiyah, artinya diridai. Dalam surga yang tinggi. Buah-buahannya, buah-buahan yang dipetiknya, dekat, sangat dekat yaitu dapat dicapai oleh orang yang berdiri, orang yang duduk, dan malah orang yang berbaring. Maka dikatakan kepada mereka, makan dan minumlah dengan nyaman, lafal hanian berkedudukan sebagai hal, dengan sedap, disebabkan amal yang telah kalian kerjakan pada hari-hari yang telah lalu, sewaktu kalian di dunia. Adapun orang-orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kirinya, maka dia berkata, aduhai, wahai, lafal ya di sini menunjukkan makna tanbih, alangkah baiknya kiranya tidak diberikan kepadaku kitabku.